sini, kak mana mai kini. Jaga-jaga, dengar sini, kak mana mai lagi. Dekat Tazkron lah. Yang duduk dengan mak tu pun sesiap tak nak permangkan. Eh, gosip je. Eh, mak tunggu, Sat. Ni, hantar mak pergi market, Sat. Lah, cik nak hantar Aisyah pergi Tazkron. Alah, Sat aje lah. Hai. Ah, okeylah. Cik hantar mak pergi warung, lepas tu hantar Aisyah pergi Tazkron, lepas tu cik jemput mak. Ha, jangan lama sangat. Eh, mak, Sat. Pandai-pandailah jaga diri, Asmah. Pening aku. Loh, pasal apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Nolia kan? Ya. Mar. Ya. Halo. Ya Allah, ni artis kan? Ya. Mama ni pasal apa? Tak tahulah, Mar. Tiba-tiba dah nak jadi macam ni pula, nak meragam pula. Tak boleh start. Loyo kok. Mama nak pergi mana ni? Nak syuting dah. Takut ni mama ni lambat. Sekarang pengarah semua marah. Udahlah kita ni veteran. Berlakon tak banyak lagi offer. Jomlah mama Amar hantar mama. Boleh ke? Eh boleh ha. Inilah masanya Mar ni dah berbakti dekat pelakon veteran macam mama. Allah, tak susah kan ke? Eh doa depan ni je kan. Alah sajalah kereta ni. Eh bukan mama tak boleh nak tukar, tapi sayang, sentimental value. Lagipun elok lagi. Ha, lagipun dia. Ha. Lagipun job bukannya banyak lagi. Macam mana nak tukar baru? Ya ke? Bukan setiap hari tengok muka mama kat TV. Hey, yeah, yeah. Come on, hey, yeah, yeah. Jaga-jaga, dengar sini, kat mana mai kini. Ambil udah telok-elok sikit. Dah rumah kapai. Awak cayak sangat. Tak selera lah aku tengok. Mai. Langsung tak ada aroma. Depa masak lagu mana ni? Mi aku mana oi? Sat, tengah quality check. Masak lagu mana ni, Syabi? Sampai bawang putih pun tak ada. Ha nak melingkupkan duit nak aku ke? Sebelum ni tak ada komplain, Mar. Memanglah tak ada orang komplain. Depa duk rajin main sini pun pasal Mar. Kalau lagu ni lah punya menu, gelilah tekak aku nak makan. Ha, main sini lah aku buat. Hang tengok macam mana aku buat tukang masak istana. 3 season, hang tahu tak? Ni, Syabi, ayat tangan ni. Saya belanja luar negara ada 5 sijil. Ada 5 sijil pun tak mestinya hang pandai, profesional. Aku yang tak ada sijil pun hang tengok daripada pengalaman. Hang tahu dah. Sat, ni Syabi. Ada orang muda di Bandung tu. Hang sabar sikit boleh tak? Ha? Sabar sikit. Ni aku tunggu buat ni. Sat, nak mama nak telefon ni. Mak. Mak. Hello? Hello? Ya, Mak.
Ah, mak ni cik dah rejo sikit ni hari ni. Ah, mak balik dululah suruh Syahir hantar lah. Eh, tak apa tak apa. Mak tunggu kat sini je. Loh, tak payah. Nanti lambat. Mak balik dulu. Tak apa. Mak kata boleh-boleh lah. Mak banyak kerja lah ni. Ha, okey. Bye-bye. Orang tua ni, apa pula kerja dia? Aduh. Mal, Mama minta maaf lah menyusahkan aja. Tak gaduh loh. Mal mesti hantar Mama sampai-sampai. Terima kasih banyaklah. Matilah aku ingat hantu ke apa tadi. Tak apalah. Dia rendah macam ni, baik aku balik dulu. Kan tak pasal-pasal aku pula yang kena marah. Mama, betul ke tempat ni? Awak macam tak ada orang je. Entah, mana pula dia orang ni? Alamak. Kita dah sampai. Amboi, Mama kau yang si nak mandi dalam kolam sat gi. Gamaknya lah. Baju mandi ada juga Mama bawa. Oh, patutlah macam nak pindah rumah. Mama, dia pun tak mana. Awak tak ada pun. Halo? Halo? Eh, korang kat mana? Mama dah sampai ni. Korang tak ada. Ha? Dah tukar? Ha, yelah, yelah. Mama datang. Kau tunggu tau. Ha, ha, ini. Apa ni? Dia orang dah tukar lokasi. 10 kilometer dari sini. Tolong Mama nak. Boleh. Jaga-jaga. Dengar sini. Kak mana mai kini? Jaga-jaga. Dengar sini. Kak mana mai lagi? Syadi. Kawan mengajuk lama sangat ni. Tak payah duduk imu. Maklum tu memanglah kutu mulut dia pakar. So, ni kuasa maruah kau dipijak-pijak, hang tak nak? Kau nak buat cerita. Bila masa pula maklum tu pijak, ha? Itu perumpamaan. Lah aku nak berhenti kerja. Weh, janganlah, weh. Kesian dekat Kak Mah, sakit tak cukup staf. Siapa pula nak masak kat dapur tu? Biarlah. Kalau dia hina, dia kata kat aku tak reti tak apa ni. Dia hina masakan aku, hantar tak? Dah. Nak berhenti kerja. Ha, Mak Long. Ni. Nescafe panas. Nak test tengok. Lagu ni kaya. Susu tak asal langsung. Tak cukup susu hantar roh tak? Tawak hebat. Lagu mana awak buat kerja? Selalu okey je. Siapa kata okey? Han jangan nak melawan cakap aku, Rapta. Aku ni mak pada tokek. Han tahu tak, Rapta? Ya. Dah, buat lain. Hei, terpaksa juga aku habiskan juga. Aku ni tak mau membaziak tau. Rugi duit anak aku. Yes! Akhirnya aku dapat juga kerja. Ingat aku tak boleh hidup kot kalau tak kerja dekat kedai anak dia. Maklum biar. Tapi kesian pula kat Kak Mah, dia tu baik. Pasal mulut mak dia, aku berhenti kerja tu. Apa macam mana? Kerana mulut santan binasa. Dah dapat kerja? Mama, tekan minyak sikit lagi. Kita sampai pagi bintang ni, Mama. 13 kali dah banyak tu. Tak boleh sampai lagi. Kau orang ni kat mana betul ni? Kat mana? Ni, Mama dah dekat nak sampai ni kat mana?
je lain. Ha, dia kata kat depan sikit. Betul ke? Ha, betul lah dengan Mak. Ha. Ha, yalah, tunggu Mama ya. Alah, Mar. Mama memang betul-betul minta maaf ni. Menyusahkan Mar aja. Tak apa, tak apa. Mar, dah apa lah pula. Jom kita singgah makan dulu boleh? Macam itulah kisahnya, Mar. Pelakon-pelakon baru sekarang ni bukan tahu nak hormat orang lama. Ini kan, ha? Kalau Mama sampai ni sekarang, bukan mau nak tegur. Salam tu jauh lagi. Asyik duk belik telefon. Besoklah Mama. Hati-hati baru ni mereka cepat naik. Yeah. Mereka mudahlah lupa diri. Mereka ingat mereka je. Betul. Dia pelakon kan? Ha. Habis tu, Mama ni nak berlakon sampai bila? Mama ni selalu sangat orang tanyalah. Bila Mama ni nak berhenti berlakon kan? Kan. Tapi kan, setiap kali aja orang offer, laju aja Mama. Kata okey. Ha, ini yang last. Ini last. Sampai sudah pun tak last juga. Kan. Tambah-tambah kau dapat offer daripada Z Production kan? Takkan nak tolong kan? Oh, bajet pun besar. Yalah. Lepas tu berlakon pula untuk TV3. Rugi kan? Memang baik okey. Macam Mama ni ada saving dah. Alhamdulillah. Yalah, itu semua tu duit berlakon lah. Ha. Ha. Lagipun Mama ni sayang. Ni dunia seni ni. Tambah-tambahlah lagi. Sekarang ni Mama ni seorang. Suami Mama kan dah meninggal. Jadi daripada sunyi tu, lebih eloklah berlakon. Ha, dapat agak rezeki kan? Betul. Ha, itulah. Oh, tak apalah Mama, sambunglah makan. Oh. Boleh tak Mama minta ni apa? Bukan. Roti jala. Oh, minta roti jala. Mana ada depa ni? Sedap. Adik. Roti jala. Dek. Sini sat. Ah, ya Puan. Awak mai hampa lagu ni, tak sedap tau hebiak. Minta maaf nah, tapi janganlah duk komplain sangat. Hei, mana boleh tak komplain? Kalau aku tu aku tak mau bayar. Hang tak bayar siap lah. Customer is always right. Hang makanlah tengok. Jom darling. Cik. Puan. Cik Puan. Sedap lah. Memang tak sedap ke? Patutlah dia pun komplain. Alah, minta maaf lah yang Mama tadi sampai salah location. Itulah Mama banyak sangat ambil job. Alah, janganlah marah. Ni, location yang itu dah habis dah. Ni, Mama dah boleh tumpukan yang ni aja. Ni Mama, ni dah gelap ni. Tinggal sini Mama yang belum shoot lagi. Alah, tak apalah. Sekarang Mama boleh tukar. Mama pergi tukar baju. Ye, last script. Mar, ni Mama nak ucapkan terima kasih lah banyak-banyak. Tuhan ajalah yang akan balas. Ni, Mama nak syuting dah ni. Sini Mama aje. Diorang tunggu Mama aje ni. Tak apa, tak apa Mama. Pilah berlakon tu. Sekejap lagi director tu makan orang pula. Sekejap lagi Mama kan dah lambat. Yelah. Ma, balik dulu tau. Baik-baik nak. Okey. Baik-baik buat kereta. Jaga-jaga. Dengar sini. Kat mana mai kini. Jaga-jaga. Dengar sini. Tak, dia. Memang tak ada orang hari ni kau. Lah, kami nak buat lagu mana? Ha? Dah kata ni tukar masak istana. Lepas tu sekarang nak ambil alih tempat bos kita. Hei, kalau macam ni kami nak berhenti lah. Baik jadi cashier dekat pasar raya tu. Weh. Kalau Dina berhenti, kami pun nak berhenti. Weh, hampa semua janganlah buat hal. Kalau hampa semua berhenti, kami ni macam mana? Kami tak tahan tau kalau mulut wakor macam ni. Kau lakukan.
saya rindu. Hai, abang dekat sini lagi lah rindu dengan Ma tau. Sengat. Ah! Ayah ni berangan kan? Mana ada ayah berangan? Ayah tak berangan pun. Ayah tengah cakap dengan Mak baru kau. Mana ada bunyi pun? Dia dah letak, dah letak. Kuih. Ayah Eka, dah pukul berapa ni? Tak nak tidur ke? Ayah, esok kita cari Mama baru untuk Eka. Okey sayang, Mama baru kan? Okey dah. Pergi tidur. Okey. Daripada dalam memang padan dengan muka dia. Krafta, dia kat dalam tu silap belen, kita pula ke dalam. Kita pergi dalam mana pula? Dalam mana lagi? Dalam jail lah. Tapi kunci dia kat dalam tu buat apa? Ha, tak apalah. Tempat dia kan besar. Banyak udara kat dalam tu. Ya? Baru pukul 8 dah tutup kedai. Cakap. Ni, Kak Ma. Kami bertiga bercanda nak berhenti je. Hari ni last. Lah, awaknya. Kami dah tak tahan dah dihina. Amboi, siapa pula yang duk hina hampa? Siapa lagi Kak Mar? Mak Kak Mar lah. Orang tu tak balik lagi ke? Dok, lepas tu mulut dia macam puaka. Semua benda dia nak buat. Ha, sekarang ni terbongkang. Chefdi mana? Chefdi dah cabut. 24 jam resign terus. Habis tu mak kami mana? Kat dalam. Dalam. Ma! Ma, tolong Ma! Ma! Ha? Cerita yang mulia. Amboi, besarnya. Udang tu.